Assalamualaikum Bunda. Hari ini kita mau coba bikin pisang goreng. Pisang goreng kita pakai bahan-bahannya. Ada pisang kapok, tepung terigu, garam, gula, vanili, dan ada mentega, juga minyak untuk menggoreng. Menteganya nanti kita lelehkan dulu. Ya Bunda, ini menteganya sudah kita lelehkan. Lalu langkah selanjutnya kita akan bikin adonan tepungnya. Ini semua kita masukkan. Vanili, garam dan gula. Lalu akan kita kasih dengan air. Pakai air, airnya sampai tidak bergelinggil. Masukkan mentega. Cuma seperti ini. Ini pisangnya. Tangan saya sudah bersih, saya sudah cuci tangan. Pisang kita masukkan. Pisang siap kita goreng. Minyak panas, kita masukkan, kita goreng pisangnya.
pisang kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Ini pisang sudah kering, sudah coklat, bisa kita angkat. Ya, ini dia pisang goreng. Hasilnya sangat cantik dan pastinya crispy. Selamat menikmati.